Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini akan kembali membahas sebuah golok sembelihan premium ya. Kita lihat, mantap sekali. Untuk penampakan poolnya seperti ini. Lihat, mantap ya, ada simpannya, ini khas Cibatu, mantap sekali. Kita mulai langsung bahas dari mulai handle atau gagangnya. Ini menggunakan kayu snorkeling. Untuk dural atau aksesoris ini kuningan yang sudah diberi batik hasil etching ya, lihat. Tasnya juga sama, pakai kuningan. Modelnya seperti ini ya. Untuk sarung ini sama, kayu snorkeling hitam juga. Mantap motifnya ya. Ada simpannya, ini menggunakan kuningan juga. Untuk dural juga sama, ini kuningan yang sudah diberi batik hasil etching ya, ini permanen. Mantap sekali, modelnya seperti ini. Kita langsung buka bilahnya dan bahas sedikit tentang bilahnya. Model bilahnya seperti ini ya. Lihat, mantap sekali. Untuk bilah ini menggunakan baja bowler KL110. Untuk panjang bilah 35 cm. Untuk ketebalan ini sekitar 4 mm flat ke bawah. Dan untuk terlebar ini sekitar 3,8 cm. Mantap sekali ya. Untuk handle atau gagang ini sekitar 14 cm ya. Sangat pas sekali, enak di tangan. Langsung saja kita coba ketajamannya sedikit. Kita usap dulu pakai scoping biar ketajamannya lengket ya, karena ini ada bekas minyaknya agak licin tadi. Kita usap aja sedikit biar bekas minyaknya itu agak hilang juga. Langsung kita coba ke plastik ya. Lihat, potongannya halus. Kita coba sekali lagi. Mantap ya. Sobek. Halus sekali potongannya. Kita coba juga ke kertas ya. Ini kalau kena kertas apalagi. Ringan banget. Halus banget ya. Mantap, ini pokoknya udah siap pakai dan sangat rekomendasi sekali kalau buat sembelihan. Kita masukkan kembali ke sarungnya ya. Modelnya seperti ini, modelnya premium sekali ya. Kita lihat dari dekat. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.